Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel with Miss Susi. Jadi hari ini aku mau unboxing lagi. Unboxing tanaman tentunya masih di tempat online shop yang sama, di Instagramnya si WRB Plants. Jadi aku seneng banget memang belanja di situ, udah terpercaya banget. Nih, packagingannya tuh safety banget. Jadi langsung aja kita lihat aku beli apa aja sih, kan? Nah, aku sih kemarin cuman beli satu plants, tapi kalian pasti kaget. Aku dapat GA dari mereka langsung 3 plants. Jadi itu tuh benar-benar nggak nyangka banget sih. Aku biasanya tuh nggak hoki kalau dalam per GA-an. Pokoknya nggak pernah hoki deh dalam undian berhadiah GA atau apa tuh nggak pernah hoki. Jadi ini langsung aja kita sambil unboxing si tanamannya, oke? Nah guys, aku udah selesai unboxing. Jadi aku sebenarnya di WRB Plants kemarin aku beli ini melano 3 daun, harganya murah banget, cuman 150.000. Ini kalau di tempat yang lain bisa sekitar 250.000-an untuk yang 3 daun. Tuh, ini tuh nanti bisa besar ya. Cuman dia rada-rada oglek-oglek, mungkin karena pengaruh apa namanya packingan. Jadi aku mau ganti potnya ke lebih yang besar. Terus selain melano, aku dapat giveaway. Ini sejenis keladi tengkorak. Aku dapat giveaway-nya, walaupun daunnya ada beberapa yang reject, 1, 2. Cuman gak apa-apa, ini gratis. Ini gratis, jadi makasih banget ya WRB Plants. Dan gak cuman satu, aku dapat giveaway-nya. Jadi sekaligus dapat 3. Giveaway-nya tuh mereka cuma kayak nebak rokok, nebak isi dalam kotak rokok tuh ada berapa gitu, cuman gampang banget. Tapi ya emang itu untung-untungan dan aku nggak tahu kenapa lagi beruntung. Nah terus yang kedua dan ketiga itu aku dapat Syngonium batik, sepertinya sih seperti itu. Ini nggak tahu yang ini tuh Syngonium apa ya, kayaknya dia belum kelihatan sih. Kalau yang ini sih batik. Kalau yang ini kayaknya nggak tahu, pokoknya apa. Nanti kalian kalau misal tahu komen aja, aku takut salah input. Pokoknya aku beli di 150.000, dapat 3 plus ini, jadi dapat 4 tanaman harga 150.000. Murah banget dong. Nah, aku mau ngepot tanamanku dulu. Jadi jangan kemana-mana, nanti aku bakal balik lagi, oke? Nah, aku udah selesai nge-repot tanaman aku. Jadi yang pertama ada si melano, melanocrisium, kalau nggak salah ya, susah namanya. Melano, yang harganya 150.000. Nih,
bagus banget kan. Aku kasih rumput atau lumut lah di atasnya. Sengaja aku tempatin yang besar karena nanti kan dia akan besar dan aku bakalan kasih si turus tiangnya supaya dia bisa merambat ke atas. Jadi biar aku nggak ganti-ganti pot. Nah, lanjut lagi giveaway-nya yang aku dapetin dari si PRB Plants. Aku dapat si keladi, kayaknya keladi tengkorak ya ini namanya, atau keladi apa ya, aku nggak ngerti. Pokoknya setahu aku ini keladi, walaupun dia ada defect, tapi nggak apa-apa, nanti ini aku potong biar bisa keluar tunas baru. Lalu yang GA aku dapetin lagi ada Syngonium batik. Dan Syngonium ini aku nggak tahu namanya Syngonium apa karena belum kelihatan, entah ini sama atau enggak, kayaknya sih enggak sama ya, cuman aku enggak tahu ini apa. Nah, tadi yang pot yang si Melano aku bisa pakai untuk si Syngonium yang ini yang kecil. Terus yang batik ini aku udah punya pot yang sisa pot aku yang udah enggak kepake, jadi aku bisa use lagi, bisa gunakan lagi dan tetap cantik banget kan. Nah, udah gitu aku mau siram pertama pakai si food plant. Aku pakai si plant food dari Foliage. Foliage ini juga aku beli dari online shop di Tokped, kalian bisa cari. Nah, dikit aja aku siram lagi. Ini juga siram di daun dan batangnya, sekitar batang tuh. Lalu jangan lupa abis itu aku siram juga pakai vitamin B1. Nah guys, ini adalah vitamin B1 yang udah aku campur sama air secukupnya. Ini vitamin B1 itu fungsinya supaya si tanamannya abis kita pindahkan nggak stres. Jadi aku mau lupa guys, jadi aku mau kasih si vitamin B1 nya karena si media tanamnya juga tadi kering banget, jadi sekalian supaya dia tersiram dan ternutrisi. Nah guys, jadi aku udah selesai nge-unboxing pot ulang tanaman aku, terus ngasih vitamin tanaman aku juga. Pokoknya makasih banyak udah ngikutin YouTube aku dan review sampai habis. Jadi itu aja sih. Oke guys, jadi sekian dulu video unboxing dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Sampai bertemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.